Orang menjadikan strategi untuk perniagaan dengan cara orang lain memberikan penyaksian. Penyaksian. Atau yang dipanggil dalam bahasa media sosial hari ini dipanggil review. Faham? Maknanya kita pergi makan dekat kedai, dekat Datuk Keramat ni, contoh. Kita pun buatlah review. Oh, kedai ni sedap. Bagus, bagus, bersih, sedap. Itu ni. Semua kita sebut. Itu dia panggil review. Dia panggil syahadah. Orang menjadikan strategi untuk perniagaan dengan cara orang lain memberikan penyaksian. Penyaksian. Atau yang dipanggil dalam bahasa media sosial hari ini dipanggil review. Faham? Maknanya kita pergi makan dekat kedai, dekat Datuk Keramat ni, contoh. Kita pun buatlah review. Oh, kedai ni sedap. Bagus, bagus, bersih, sedap. Itu ni. Semua kita sebut. Itu dia panggil review. Dia panggil syahadah. Tetapi kadang-kadang syahadah yang diberi itu palsu. Sebab ada orang memang jenis tekak biawak. Tekak biawak. Tuan-tuan faham ke tidak? Makna tuan hulur apa makanan pun sedap. Nampak? Ha, ini kadang-kadang tak betul. Jadi kalau kita nak buat preview, kita kena sebut, ini menurut tekak saya lah. Saya ni sebenarnya, makanan macam mana pun sedap. Jadi saya rasa apa yang saya makan hari ni sedap. Ha, baru betul. Jadi orang pun tahu, oh ini orang tekak biawak yang bagi preview. Tuan-tuan faham ke tidak? Ha. Kalau tidak, kita kan menyebabkan orang lain teraniaya. Maka orang pun berilah datang, datanglah datang. Sekali air, tak sedap pun ketidik. Ha, tu. Sama juga kadang-kadang produk-produk tertentu. Orang memberikan preview. Saya dulu, badan saya besar lagi. Sekarang pun taklah kecil. Memang tak boleh kecil. Itulah boleh pergi pun. Memang rangka besar. Saya pun pelik orang. Badan lagi besar daripada saya, 80 kilo. Dia ada tulang ke tak ada tulang? Saya memang jenis rangka besar. Tulang berat. Tulang berat tak apa. Jangan berat dosa sudahlah. Mudah-mudahan tidak. Tuan-tuan, bila kita kecut sikit, orang pun datang. Itu Ustaz. Nak tak preview produk ni? Produk kurus. Saya kata, bila pula saya kurus makan produk ni? Memanglah kalau nakkan kita punya keuntungan, manfaat, maka kita boleh untuk ambil kesempatan tu. Tapi tak. Tuan tengoklah, ada kalau saya preview produk kurus tadi. Saya tak lebih kurus kerana makan produk tadi. Sebab itu saya tak bagi preview. Nampak? Ha, sebab itu kadang-kadang, mana yang dilihat baik orang, belum tentu baik menurut orang lain. Tapi kalau perkara yang dilihat baik oleh agama, maka semua orang pun akan melihat ia itu yang baik.